Dia heran pasal yang UMNO pun macam tak sokong. PAS pun sama macam. Macam sokong bersyarat lah apa. PAS lain. Orang kata spesifik maybe malam ni semangat pasal bajet ni. Saya pun lah, khusyuk dengar ni maybe. Tapi banyak anu juga. Tadi banyak ucapan-ucapan yang baik. Guan Eng punya ucapan pun bagus. Guan Eng tanya, bajet ni diluluskan oleh kabinet ke tak? Pasal dia heran. Dia heran pasal yang UMNO pun macam tak sokong. PAS pun sama macam. Macam sokong bersyarat lah apa. PAS lain. Dia lembu lain, lembu kenyang, lembu kenyang dia. Diamlah. Dia marah dengan UMNO apa ni sokong bersyarat. Pasal tu elok diam dengan dia tu. Dia puas hati. Dia nak bantai Guan Eng. Tak ada kerja lain eh. Tak ada apa kerja. DAP bantai eh. Tapi inilah anu, kita tengok ucapan yang disampaikan oleh Lim Guan Eng, ucapan yang disampaikan oleh apa ni Mak Sabu, yang disampaikan oleh Mak Sabu dia soal jangan heret istana dalam isu perbalahan di antara parti-parti politik. Sedangkan istana ni dia pihak yang menjadi sebagai pendamai yang menjaga keseluruhan rakyat Malaysia. Sama ada pembangkang ataupun kerajaan ke apa, semua di bawah penjagaan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Itulah yang saya katakan titah baginda ditujukan bukan saja pada pembangkang. Ianya ditujukan kepada kerajaan dan juga pada pembangkang.